السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته <applause> ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وَكُلَّا دُلَالَتٍ Finar. النَّارِ Masirul Muslimin, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ahad ke-1 dan Ahad ke-3, kami bisa kembali hadir dalam acara kajian rutin, kajian petang membahas kitab Manhajus Salikin sebuah kitab, buah karya dari ulama besar Syed Rahman bin Nasir Al-Syadi Rahimahullahu Ta'ala Kitab ini adalah kitab yang membahas tentang fikih secara lengkap dari mulai fikih ibadah sampai fikih muamalah dan fikih-fikih yang berhubungan dengan hudud, tindak pidana, kejahatan dan sebagainya. Maka kaum muslimin dimakan Allah SWT jika kita mengikuti secara rutin kajian ini maka kita akan mendapatkan ilmu tambahan yang sangat banyak bagaimana Islam sangat indah mengatur semua sisi kehidupan manusia mengatur semua kebutuhan yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka beribadah, bermuamalah, berjual beli, kemudian hubungan suami istri dan lain-lain. Alhamdulillah kita masih dalam kitab nikah sampai pada bab tentang gugatan cerai. Kalam muallif rahimahullahu taala babu al khuli wa firaku zaujatihi بإواد منها أو من غيرها والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما هدود الله فلا جناه عليهما فيما افتدت به فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيما حقوقه الواجبة بإقامتها معه Fala ba'sa ba an tabdhulalahu iwadan liyufari Wa yasihhu fi kulli wa mimman yasihhu Bab al-khulu. Khulu adalah perpisahan seorang istri, gugatan seorang istri kepada suaminya untuk berpisah, bi'iwadin dengan membayar, Berupa ganti rugi, tebusan, min goiriha, atau dari selainnya. Dalil dalam permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi: "Apabila kamu khawatir keduanya tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk menerima tebusan yang diberikan seorang wanita." Bila seorang wanita membenci akhlak dari suaminya atau rupa paras suaminya dan dia khawatir tidak bisa menegakkan hak-hak yang wajib untuk ditegakkan kepada suaminya maka tidak mengapa seorang istri membayar ganti rugi ya agar berpisah dengan suaminya dan itu cukup dengan membayarnya baik sedikit ataupun banyak Babu al khulu bab tentang perpisahan suami istri dengan cara gugatan cerai dari pihak istri. Dalam kehidupan rumah tangga pastilah ada kerikil-kerikil yang menghalangi perjalanan rumah tangga kita. Riak-riak yang menerpa bahtera kapal rumah tangga yang sedang berjalan. Ketika rumah tangga diterpa dengan angin-angin kencang, riak-riak Ya ombak yang menerpa bahtera rumah tangga atau kerikil-kerikil yang tajam mengenai perjalanan rumah tangga maka disinilah ujian terbesar dalam sebuah dalam sebuah hubungan suami dan istri hubungan yang sudah berjalan bertahun-tahun memiliki hasil seorang anak atau dua orang atau beberapa anak akan kandas di tengah jalan karam begitu saja di tengah samudera lautan maka Islam pun tidak lepas untuk menerangkan bagaimana cara berpisah dengan pasangan. Di antara cara berpisah dengan pasangan yang dibolehkan dalam hal pernikahan, dalam kehidupan rumah tangga adalah istri menggugat cerai dari suaminya. Mengapa demikian? Karena hak untuk menceraikan hanya pada suami. Suamilah laki-lakilah yang punya hak menceraikan pasangannya. Kalau suami berkata kepada istrinya kamu saya ceraikan maka jatuh cerai. Tapi istri tidak bisa berkata kepada suaminya kamu saya ceraikan mas. Ya tidak ada. Karena hak perceraian di tangan oleh di tangan suami. Rasulullah SAW mengatakan at-talaku liman akhoda as -sab tolak perceraian itu di tangan orang yang memegang perjanjian. Nah, ketika istri tidak bisa menceraikan suami, maka dia bisa memilih jalan pintu yang lain. Yaitu apa? Menggugat cerai suaminya, menuntut cerai suaminya. Inilah yang kita bahas di kesempatan sore hari ini. Bagaimana apa sebabnya seorang istri bisa menggugat cerai suaminya? Khulu adalah perpisahan perceraian seorang istri dengan suaminya dengan membayar iwat. Dengan membayar mahar yang sudah diberikan oleh suami. Ketika al-khulu diambil dari bahasa al-khul'u. Yang artinya melepas. Ya, khulu itu diambil dari bahasa al-khul'u yang artinya melepas. Seolah-olah seorang istri melepas ikatan pernikahan. Dia meminta perpisahan, perceraian dari suaminya karena ada sebab-sebab yang menuntut dia untuk meminta cerai. Akan tetapi, ya, istri tidak meminta cerai begitu saja. Dia membayar denda, membayar ganti rugi yang diberikan kepada suami. Baik harta itu dibayar oleh dia sendiri atau dibayar oleh wali dari si istri. Kalau di negeri kita, kenapa harus bayar segala mahar yang sudah diberikan? Mungkin di negeri kita akan terasa tidak ada gunanya istri membayar membayar atau memberikan, mengembalikan mahar yang diberikan suami ketika si istri menuntut cerai. Karena di negeri kita mahar mas kawin seperangkat alat sholat, Al-Quran, ya, yang mungkin nilainya hanya ratusan ribu. Tapi kalau di negeri-negeri Arab, ya, di Arab Saudi contohnya atau di belahan negeri timur tengah yang lain ketika suami memberikan mas kawin yang begitu banyak dan mahal sampai ratusan juta dia berikan mas kawin itu kepada istrinya kemudian dalam perjalanan pernikahan istrinya menuntut cerai maka sebuah kerugian kalau mas kawin tersebut tidak dikembalikan oleh oleh istrinya karena yang menuntut cerai siapa? pihak istri maka dia pun mengembalikan iwat ke rugi dengan mengembalikan mas kawin yang sudah diberikan itu yang disebut dengan gugatan cerai atau holo dalil bolehnya seorang wanita menuntut cerai menggugat cerai suaminya adalah firman Allah swt dalam surat al-baqarah ayat 229 apabila kamu khawatir keduanya tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah istri punya kewajiban suami punya kewajiban yaitu ketika kondisinya tidak nyaman lagi Ketika kalau mereka mempertahankan pernikahan tidak ada manfaatnya. Maka dalam hal ini si istri boleh menggugat cerai tapi dia membayar fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Maka tidak ada dosa atas keduanya apabila si istri membayarkan iwat ganti rugi kepada suaminya. Dengan membayar ini, maka dia meminta kepada suami agar menceraikannya atau mengabulkan gugatan cerainya. Apa sebabnya terjadi perpisahan semacam ini? Ya. Yeah. Kadang-kadang seorang istri dia tidak tahan dengan perilaku dari suami berupa akhlaknya atau sebab-sebab yang lain. Maka penulis Allah mengatakan Sebab-sebab membolehkan seorang istri menggugat cerai dari suaminya, faida karihatil mar'atu khuluqa zawjiha. Apabila seorang wanita membenci akhlak dari suaminya. Hal ini menunjukkan bahwasanya asalnya wanita tidak boleh menuntut cerai kecuali dengan sebab. Kalau tanpa sebab maka tidak bisa seorang wanita sembarangan menggugat cerai suaminya ke pengadilan. Ya, tidak bisa karena dalam perceraian itu harus ada sebab yang menyebabkan melatar belakangi kenapa kamu menggugat cerai. Sementara suamimu itu baik-baik saja akhlaknya, kewajiban sudah ditunaikan, maka tidak boleh kita sembarangan menggugat cerai suami tanpa alasan yang dibenarkan. Rasulullah SAW bersabda Man sa'alat talaqa min ma jannah Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya Tanpa ada alasan yang dibenarkan maka haram baginya mencium baunya surga Maka para wanita muslimah tanpa ada sebab anda tidak bisa menuntut perceraian Ya, karena Rasulullah mengatakan, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, haram baginya mencium baunya surga. Kalau mencium baunya surga saja, dia tidak dapatkan bagi seorang istri yang minta cerai tanpa alasan, apalagi masuk surga. Lebih utama, dia tidak dapat. Karena itulah, dalam perceraian, dalam gugatan cerai harus ada sebab, di antara sebabnya. Istri benci tidak suka dengan akhlak suaminya. Misalnya suami punya akhlak yang buruk. Apa? Suami itu pemarah emosional, sering main pukul atau mulutnya itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa dijaga, sering mencela, sering ya mengorek-ngorek rahasia orang atau sering mengumbar rahasia istri di hadapan orang banyak. Pokoknya dari akhlak-akhlak yang tercela yang membuat istri tidak nyaman dengan akhlak yang dimiliki oleh suami. Ya, istri tidak nyaman dengan jeleknya akhlak suami. Dari perilaku-perilaku yang buruk, main judi, game online, ulang malam main wanita, ini akhlak buruk. Yang menjadi seistri si Allah kenapa suami saya seperti itu. Bahkan dia tidak nyaman karena dapat laporan dari tetangga kanan kiri. Suami, suamimu itu bagaimana kok setiap hari mabok-mabokan main judi dan lain-lain. Ini sebab bolehnya istri menggugat cerai suami karena jelek akhlaknya. Au Atau istri tidak suka dengan perangai uh, bukan perangai dengan paras paras rupa suaminya misalkan suaminya punya paras yang jelek ya yang sangat jelek menakutkan atau yang membuat dirinya uh, tidak senang ketika melihatnya ketika bergaul ya kalau ada yang berkata bukankah si istri ketika sebelum pernikahan akad nikah dia sudah ngelihat calon suaminya kemudian dia menerima lamarannya. Betul. Istri ketika sebelum lamaran, sebelum akad nikah dia sudah melihat calon suami. Tapi ketika perjalanan waktu ternyata suamiku itu ya rupanya buruk, rupanya jelek, menakutkan dan dia tidak suka, bahkan bisa jadi dia tidak maksimal dalam melayani suami, maka ketika itu boleh menuntut perceraian atau menggugat perceraian. Sebab yang ketiga khofat Allah tuqima wajibah. Sebab bolehnya istri menggugat cerai karena dia khawatir tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai istri yang harusnya ditunaikan kepada suaminya. Ya, misalnya istri kalau tetap bersama suaminya ketika dipanggil dia tidak mau datang karena perasaannya benci Ketika melayani suami, yang merasa berat untuk membuatkan sarapan, membuatkan minum, makan. Dia merasa berat karena dengan adanya perilaku suami atau um, benci melihat rupa dan paras suami. Ya. Ketika saya harus menemaninya, duduk bersama, gak suka kenapa bau badannya, bau banget ya, bahkan dia ingin lari dari suaminya. Jadi, khawatir tidak bisa menegakkan kewajiban dia sebagai istri. Kalau sudah khawatir tidak bisa maksimal melayani suami, tidak bisa menegakkan kewajiban yang itu menjadi hak suami, penulis mengatakan, Fala maka boleh bagi seorang istri untuk memberikan ya, ganti rugi, uang, harta agar suami mau menceraikannya agar suami mau menceraikannya. Kalau mentok suami tidak mau menceraikan, maka seorang istri bisa menggugat cerai melalui proses pengadilan. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebab-sebab seorang istri bolehnya menggugat cerai suaminya karena dia tidak suka dengan perangai akhlak buruknya atau karena tidak suka dengan paras rupa yang dimiliki suami atau dia khawatir tidak bisa maksimal menjalankan kewajiban sebagai istri, sehingga mengurangi hak-hak suami, maka boleh bagi istri mengembalikan mas kawin. Kemudian dia menggugat cerai suaminya agar suaminya mau menceraikannya. Baik mas kawinnya itu banyak yang diberikan itu atau sedikit. Kemudian dalil bolehnya kita memberikan tebusan. Yang rugi kepada suami agar suami boleh menceraikan. Di antaranya adalah kisah istri dari seorang sahabat Sabit bin Qais. Ya, Sabit bin Qais. Dia mempunyai seorang istri. Jamilah bintu Abi bin Salul. Dia nama istri Sabit bin Qais siapa? Jamilah binti Abi Ibni Salul. Istri ini, istrinya Sabit bin Qais yang bernama Jamila, tidak suka dengan Sabit bin Qais. Maka dia datang kepada Nabi Alaihi Wasallam kemudian berkata, Inna sabitan la a'ibu fihi dinan wala khuluqa, walakinni akrahul kufra fil islam. Takulu innani nadartu ilaihi maratan yamshi ma'a qawmin, wa idha huwa ahkaruhum wa akbahuhum suratan, wa aksaruhum qamatan wa asyanuhum misyatan. Lihat, bolehnya seorang istri menggugat cerai. Istrinya Sabit bin Qais yang bernama Jamilah, dia mendatangi Rasul SAW. Kemudian bercerita kepada Nabi. Sesungguhnya Sabit, suami saya, saya tidak mencela agama dan tidak mencela akhlak perangainya. Lihat, saya tidak mencela agamanya dan saya tidak mencela akhlaknya. akan tetapi saya khawatir, saya khawatir berbuat kekufuran dalam agama Islam. Maksudnya apa? Khawatir tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang istri. Saya khawatir fil Islam, akrohul kufro. Saya benci untuk kufur, untuk tidak menunaikan kewajiban sebagai istri. Istrinya melanjutkan penuturan ceritanya kepada Nabi, saya melihat suami saya itu. Suatu hari kalau berjalan bersama teman-temannya, saya melihat dia paling jelek. <laughs> paling jelek rupanya. Kalau berj berjalan bersama teman-temannya, dia paling pendek. Dan paling jelek cara jalannya, Allahu Akbar. Maka, Allahu Akbar. Jadi kata istrinya sabit ini, Jamilah. Saya ngelihat suami saya sabit kalau kumpul sama orang dia paling jelek rupanya. Kalau jalan dia paling pendek. Ya, paling pendek berdirinya. Artinya apa? Ya paling pendek dan paling jelek cara jalannya. Maka terbetik dalam hatiku aku tidak ingin jadikan sabit ini sebagai suami. Faqala lahan an-nabiy mendengar curhatan dari seorang istri Jamilah, istrinya Sabit, Nabi berkata, apa yang telah diberikan suamimu kepadamu? Artinya apa? Mas kawinnya itu apa? Ya Rasulullah bertanya pada istrinya Sabit ini, dulu dia ngasih apa kepadamu? Mas kawinnya apa? Qalat Dia dulu memberikan mas kawin kepadaku berupa kebun itu. Lihat. Mas kawin zaman dahulu ngasihnya apa kebon ya yeah. itu zaman zaman rasul ya nah ini masih terjaga tradisi ini di bangsa Arab kalau memberikan mas kawin itu besar ngasih kebon kalau kebon sekarang aja misalkan luasnya 500 meter satu meternya sudah 1 juta 500 juta ya yeah. dulu dia memberikan kepada saya kebon itu fakolalah atau ridina alaihi hadi Kemudian Nabi bertanya lagi kepada istrinya Qais yang ingin menggugat cerai suaminya. Apakah kamu nanti akan mengembalikan kebunnya karena menggugat cerai suamimu? Qalat na'am. Istrinya menjawab, iya saya akan kembalikan kebun itu. Ya. Yeah. Faqala li sabit. Maka Nabi berkata kepada sabit, Iqbalil hadikota hadikota watallikha tatlikotan. Kemudian Nabi berkata kepada suaminya Jamilah yaitu Sabit bin Qais, "Terimalah hadiqah. Terimalah kebun yang diberikan oleh istrimu, kemudian ceraikanlah dia." Ya. Dalam sebagian riwayat, istrinya berkata, "Ati utihi al-hadiqah wa ziyadah." amma ziyadah fala. Aku akan berikan kebun dan tambahan, kata Rasulullah, adapun tambahannya maka tidak usah. Hadis ini kaum muslimin yang melihat Allah Subhanahu taala hadis yang sangat agung. Bagaimana terjadi sebuah biduk rumah tangga di zaman Nabi SAW. alaihi wasallam. Seorang sahabat, seorang sahabiah, suami istri berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, terjadi permasalahan rumah tangga. Yang mereka hidup di zaman Rasul, mendengarkan nasihat Rasul. Ya, tapi tetap terjadi permasalahan dalam rumah tangganya. Maka apalah Jadinya, ketika kita sebagai pasangan suami istri yang hidup sangat jauh dari zaman rasul, tentulah permasalahan itu pasti ada. Di antara permasalahan yang dihadapi oleh sabit, bin Qais dengan istrinya Jamilah, yaitu Jamilah tidak suka dengan rupa suaminya, dengan paras suaminya yaitu sabit. Sampai dia lapor pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya itu tidak membenci suami saya sabit karena agama atau akhlak yang enggak." Sa'abit itu seorang sahabat, agamanya bagus, imannya mantap, ahlaknya bagus. Saya nggak benci itu. Tapi saya khawatir, saya benci melakukan kekufuran dalam Islam. Maksudnya melakukan kekufuran dalam Islam tidak menunaikan hak suami sebagaimana mestinya. Tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Ya, jadi saya tidak membenci sabit karena agama dan akhlak, tapi saya benci karena rupa parasnya. Sampai istrinya menceritakan kalau saya melihat sabit sedang berjalan ternyata suami saya paling jelek. Ya paling jelek. Kemudian dia paling pendek dan saya benci gak suka seperti itu. Saya khawatir mengurangi kewajiban saya sebagai istri. Kemudian Rasulullah bertanya dulu dia ngasih mas kawin apa? Kebun. Kemudian tanya lagi oleh Rasul. Kamu mau mengembalikan kebun itu enggak? Ya boleh saya kembalikan. Ya.

Sebab gugatan cerainya tanpa ada alasan, tidak khawatir untuk menunaikan kewajiban. Jadi, tanpa ada alasan dia minta cerai, maka sungguh telah datang peringatan dalam hadis yang berbunyi: "Barang siapa seorang wanita yang meminta suaminya perceraian tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium baunya surga." Jadi kalau perceraian, gugatan cerai itu terjadi karena tanpa sebab, maka telah datang peringatan hadis dari Rasulullah, wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya, tanpa alasan yang dibenarkan, haram baginya mencium bau surga. Kau muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut dengan khulu, ya, yang disebut dengan gugatan cerai. Maka istri boleh menggugat cerai dari suaminya dengan sebab-sebab satu. Karena dia tidak suka dengan perangai buruk dari si suami. Pemabok, penjudi, pemukul, emosional, ya ahlaknya jelek, tidak baik kepada tetangga, dan lain-lain yang bisa membuat istri tidak nyaman. Sebab kedua, rupa para suami yang yang jelek. ya Yang kalau dilihat tidak menyenangkan istri sehingga dia tidak maksimal menunaikan kewajiban sebagai istri. Yang ketiga, sebab bolehnya menggugat cerai, khawatir tidak bisa maksimal dalam menunaikan kewajiban sebagai seorang istri, tidak melayani hak-hak suami, maka dalam hal ini boleh menggugat cerai dengan syarat dia membayar fidyah atau ganti rugi dari mas kawin yang sudah diberikan oleh oleh suami. Allahu taala alam. Baik, para misalnya Allah Subhanahu taala, silakan yang memiliki pertanyaan yang ingin berinteraktif kepada kami, baik pertanyaan yang disampaikan melalui layanan telepon atau via pesan singkat, silakan menghubungi nomor, menghubungi nomor yang sudah ada di layar TV Anda, silakan. Pertanyaan yang pertama, kita sambut terlebih dahulu dari Ummu Yati di Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ummu Yanti di Ciamis. Ustadz, apa boleh istri meminta cerai karena beda manhaj? Dan istri sulitnya menjalankan manhaj salaf yang ia yakini, tapi suami tidak mau menceraikannya. Baik perbedaan agama, manhaj termasuk sebab yang membolehkan istri menggugat cerai suaminya. Kalau si istri minta cerai tapi suami tidak mau menceraikan, maka jatuhnya di hukum positif di negara kita adalah menggugat cerai ke pengadilan. Artinya, istri datang ke pengadilan mengajukan gugatan cerai, nanti diproses oleh pengadilan. Pengadilan akan memanggil suami, kemudian diadakan mediasi ya. Mediasi pertemuan suami dan istri ditanya apa betul kamu itu begini dan begitu. Ya kalau tidak ketemu titik temu dalam mediasi maka pengadilan akan memutuskan pasangan ini diputus dipisahkan dicerai dengan keluar akta perceraian. Jadi termasuk sebab yang boleh perbedaan manhaj. Ya perbedaan agama. Perbedaan agama termasuk yang dibolehkan seorang istri menggugat cerai suaminya karena dalam masalah rupa saja paras Paras rupa seorang suami, istri boleh menggugat cerai suaminya, apalagi dalam hal masalah keyakinan agama. Saya meyakini manhaj salaf yang benar, tapi suami saya sulit untuk diajak bahkan tidak mau. Ya, saya khawatir agama saya menjadi terpengaruh dengan keyakinan suami, maka dalam hal ini lebih utama dibolehkan menggugat cerai suami. Dalam masalah penampilan, suaminya tidak menyenangkan. Jamilah saja menuntut agar sabit itu ya menuntut pada nabi agar bisa sabit menceraikannya. Jadi istrinya menuntut cerai karena parasnya sabit tidak menyenangkan. Itu masalah fisik ya. Yang tidak kalaupun dia bersabar tidak ada masalah karena dia mengatakan saya tidak suka fisiknya. Saya tidak mencela agama dan akhlaknya. Agama akhlaknya bagus sabit. Apalagi ini berhubungan dengan keyakinan kita manhaj maka lebih utama dibolehkan menggugat cerai suaminya Allah taala alam dari umu anisa an di Tambun Ustaz, bolehkah Anda mengajukan cerai dikarenakan sakit hati saya kepada suami yang selingkuh? Sudah dua kali walaupun hanya baru sekedar chatting. Itu menurut pengakuan suami saya. Ummu an Ya. Ummu Anissa di Tambun, beliau bertanya. Bolehkah saya mengajukan cerai dikarenakan sakit hati kepada suami yang selingkuh sudah dua kali, walaupun hanya baru sekedar chatting. Itu menurut pengakuan suami saya. Karena setelah kejadian itu, saya jadi tidak dapat melayani dan memenuhi hak suami, terutama hak batin. Jika saya melayani hak batinnya, saya cuma bisa menangis tanpa bisa berbuat melayani dengan sukarela dan penuh keikhlasan. Mohon pencerahannya Ustaz Sukran. Baik, umu Anissa, umu Anissa di Tambun, ya, ini termasuk permasalahan rumah tangga. Perselingkuhan termasuk bentuk ahlak buruk seorang suami. Ketika dia berkomunikasi dengan lawan jenis, chattingan, ya, secara intens, apalagi chattingannya mengandung hal-hal yang bersifat seksualitas, ya, maka ini termasuk perangai buruk dari seorang suami. Kalau kita bisa menasehati suami, dia bisa berubah, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka bersabar dengan pernikahan tentu lebih baik. Karena bagaimanapun juga kita sudah punya anak, perjalanan rumah tangga sudah menginjak tahun ke-10 atau tahun ke-12, mempertahankan tentu lebih baik. Maka pertimbangkan matang-matang sebelum kita menuntut cerai dari suami kita. Nah, bila hal itu tidak mungkin lagi karena sudah tidak nyaman, hati sudah merasa sakit. Bahkan kita tidak maksimal melayani suami dalam hal hak-hak batin. Ketika suami meminta kita melayaninya dengan penuh rasa sakit hati, dengan penuh menangis, ya. Bahkan kita khawatir terjatuh dalam dosa karena tidak menunaikan kewajiban kita sebagai istri. Maka dalam hal ini kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, tidak bisa dicari jalan solusi yang terbaik maka Anda dibolehkan menggugat cerai suami Anda. Tapi ingat, ini solusi yang terakhir, bukan pilihan yang pertama. Allahu alam. Silakan para pemirsa yang mengenai Allah taala berhubungan dengan uh, khulu atau gugatan cerai. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Nawroh di Telaga Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bertaubatnya orang yang meninggalkan sholat dan puasa bertahun-tahun? Ummu Nawroh di Telaga Harapan, orang yang ingin taubat karena meninggalkan sholat dan puasa bertahun-tahun caranya yang pertama hendaklah dia taubat kembali kepada Allah dengan syarat ikhlas ikhlas taubatnya itu bukan karena manusia bukan karena orang tua bukan karena istri tapi karena Allah barang siapa yang taubatnya karena Allah maka taubatnya akan bagus yang kedua dia minta ampun kepada Allah SWT atas dosa meninggalkan sholat dan puasa yang ketiga setelah minta ampun dia berjanji tidak akan mengulangi. Tidak akan meninggalkan sholat lagi. Tidak akan meninggalkan puasa. Maka ketika seorang sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Insya Allah akan dimudahkan taubatnya. Yang keempat taubatnya itu sebelum waktu taubat. Sebelum pintu taubat tertutup. Kapan pintu taubat tertutup? Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Maka tidak ada lagi terbuka pintu taubat. Yang kedua, kapan pintu taubat tertutup? Ketika matahari sudah terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, tandanya hari kiamat. Maka tidak berguna lagi taubat. Karena itulah sebelum terlambat, sekarang minta ampunlah kepada Allah. Ya Allah, saya mohon ampun padamu. Dosa besar yang saya lakukan meninggalkan sholat dan puasa, saya minta ampun ya Allah. Ampuni dosa saya. Dan saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini di masa yang akan datang. Seperti itu. Minta ampun pada Allah dengan kebagusan taubat yang kita inginkan, insya Allah, Allah akan memudahkan jalan kita. Pertanyaan berikutnya dari Umu Fakih di Sukatani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana caranya menasehati suami jika terkadang suami ngeyel? Ngeyel itu apa kekeh jika dikasih tahu ya. Ngeyel itu keras kepala jika dikasih tahu. Padahal wanita adalah tulang rusuknya yang seharusnya laki-lakilah yang pelan-pelan mengajarinya. Malah sekarang seperti terbalik wanitalah yang pelan-pelan jika menasehatinya. Dan bagaimana menasehati suami yang apa-apanya terkadang emosi menghadapi segala sesuatunya. Syukran Barakallahu Fik. Ummu Fakih di Sukatani ini termasuk problematika rumah tangga kita ya. Kadang-kadang suami itu dengan sifat egoisnya dia tidak mau menerima nasihat si istri. Ya padahal suami dan istri saling bekerja sama, saling berkomunikasi, ya, maka bersabarlah dengan keadaan suami seperti ini. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati suami diberikan kelembutan, mau menerima masukan dari istri. Ini kita doa karena doa itu senjata seorang muslim. Ya Allah, lunakkanlah hati suamiku dan seterusnya. Sehingga perjalanan rumah tangga kita bisa berjalan dengan baik. Suami misalkan selalu emosi, ada masalah apa emosi, masalah apa emosi, emosi diingatkan saja, diingatkan dengan baik. Insya Allah perjalanan rumah tangga ibu masih dalam batas kewajaran. Ya perbedaan sifat seperti ini adalah batas yang wajar tidak ada masalah tinggal kita bersabar dan saling mengingatkan dalam kebaikan baik permisi misal yang Allah subhanahu wa taala inilah kajian ringkas di sore hari ini pembahasan seputar Gugatan cerai, ya, yang semoga kajian sore ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga kita, karena perjalanan rumah tangga harus diimbangi dengan ilmu agama yang menjadi pelita penerang, baik suami maupun istri. Harus memiliki ilmu, ya, dengan ilmu inilah suami bisa mengatasi problem-problem yang ada di rumah tangga, dengan ilmu inilah istri bisa mengatasi permasalahan rumah tangganya, masalah anak, masalah keuangan, dan sebagainya. Maka ilmu modal agar rumah tangga kita berjalan baik. Pertanyaan berikutnya dari saudara Dian di Bekasi, ada Ustad ada batasan tidak berapa kali istri menasihati suami sampai kemudian bisa meminta cerai? Tidak ada batasan, ya. Istri ingin menasihati suami tidak ada batasannya. Batasannya adalah sampai kita sudah tidak nyaman lagi, tidak tahan dengan rumah tangga ini. Khawatir saya malah terjatuh dalam dosa, tidak maksimal melayani suami. Ya, khawatir saya malah jatuh dalam kekufuran karena mengingkari kebaikan suami, maka saat itulah kita boleh menggugat cerai suami. Jadi, kalau kita sudah tidak nyaman, sudah tidak bersatu lagi, bagikan minyak dengan air, kalau masuk rumah ketemu saling mingkem atau mingkem, tidak ada sapa, tidak ada salam ya seolah-olah suami kita orang lain seolah-olah istri di dalam rumah itu orang lain tidak saling menyapa tidak ada kata senyuman apalagi mencium keningnya pun tidak ada maka dalam kondisi seperti ini seorang istri boleh menggugat cerai suaminya Allah taala alam inilah akhir perjumpaan kita di sore hari ini yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya yang salah dari saya pribadi semoga bermanfaat kajian sore ini kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika syadalahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh